Halo guys, jumpa lagi di Pasgun Channel. Sekarang tim Pasgun Channel mau berkunjung ke wisata Umbulan Tanaka yang berada di daerah Malang. Halo teman-teman, sekarang kita berada di wisata Umbul Tanaka. Umbul? Umbul Tanaka, terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang. Ini saya kesini sekitar pukul jam berapa sekarang? 4. Jam 4. Sudah sore hari dan sudah sepi. Mobil tidak bisa masuk ke sini ya. Jadi kita harus jalan kaki. Parkir mobil tadi di atas, di halaman rumah warga. Bayarnya sukarela guys. Ini turunnya agak curam ya teman-teman ya. Jadi kalau hujan agak licin, jadi harus hati-hati. Di jalan licin. Ini sebelah kanan ini pohon kopi teman-teman. Jadi daerah sini kelihatannya penghasil kopi. Harga tiket masuknya Rp5.000. Gila, ini airnya bening banget guys, banyak ikan-ikannya, ada ikan koi, mantap, keren banget. Bening banget seperti kaca. Mantap. Wisata Umbulan Tanaka ini letaknya di selatan kota Malang. Kalau dari Malang kita menuju ke arah ke Panjen. Jarak dari pusat kota Malang sekitar 36 km. Waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan ya, menggunakan kendaraan bermotor. Wisata ini buka setiap hari pada jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Umbulan Tanaka ini sebelumnya hanyalah sumber mata air biasa kawan. Kemudian masyarakat sekitar memanfaatkannya sebagai destinasi wisata dan resmi dibuka pada pertengahan bulan Oktober 2020. Ini ada toiletnya juga ya, ada tempat bilas kalau kita selesai berenang atau kita juga mau ganti bisa di sini. Mantan boleh berserakan, sampah jangan. Ada tempat bermain untuk anak-anaknya juga. Ada prosotan sama ada itu apa? Jungkat-jungkit ya namanya. Tapi di sini juga ada gazebo-gazebo buat kita beristirahat. Kita bisa makan di situ ya. Makan di pinggir sungai. Jadi merasakan sensasi makan sambil ada aliran sungai di bawah kaki kita. Di atas dekat pintu masuk tadi terdapat warung-warung ya. Nah, nanti kita pesan makanan atau minuman di sana. Terus nanti kita kasih tahu aja penjaga warungnya, kita duduknya di mana. Nanti mereka akan mengantarkan pesanan kita. Gemercik suara aliran air dan udaranya yang segar bikin betah berlama-lama di sini.
Makan sambil kecek-kecek di sini seru banget sensasinya. Apalagi setelah itu sambil ngopi-ngopi santuy. Mantap. Mantep banget, bisa berenang di sini. Airnya juga dangkal, jadi relatif aman buat anak-anak. Ada prosotannya juga, khusus bocil ya. Tapi kalau bapak-bapak gak malu buat prosotan di sini, ya gak apa-apa sih. Gak dingin airnya? Airnya gak dingin? Enggak? Dikit. Oke. Keren banget ya, desain arsitektur ala-ala Jepang. Ada juga replika bunga sakura, jadi terkesan Jepang banget. Jadi buat kaum-kaum low budget yang belum ada anggaran buat ke Jepang, bisa kesini aja dulu ya, kayak kita-kita ini. Ini ujung lokasi wisatanya teman-teman. Lurus ke sana masuk ke area persawahan warga. Oke, sekian dulu video dari kami. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, langsung subscribe aja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam traveling.